Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat sore Sobat Warta Kota. Dua alat berat sedang mengeruk lumpur dari dasar kali besar kawasan Kota Tua, di mana kali ini akan difungsikan kembali sebagai tempat wisata air di kawasan Kota Tua.